Tak balik dia, tak balik mai. Mak siapa? Anak-anak hang mana? Ada. Ada sana. Ha, orang. Tiga. Tak ada madi ke? Ha, dia duduk sana. Dekat madi mak anak tak ada. Hai, tapi duduk ah, tapi duduk belajar lah sama. Macam madi ni kau yang bunian lah. Madi mak anak macam mana? Ah, satu duduk kat Melaka, yang satu duduk kat Subang, yang hak nombor tiga tu duduk kat rumah dah ni. Hari madi ni mai. Hari madi kau yang bunian kan. Madi. Bunian lah, tak nampak kan. Tak nampak. Rumah mai dia. Dia menyokok lah. Yang mana mai madi? Kau duduk ada sebelah ni kah? Tak ada. Ayah nak bini tak nampak. Nak kau yang bunian kan. Nak buat macam mana tak nampak? Tak nampak tu. Tak nampak tu. Bukan. Kau adalah yang cik kemak tak? Cik ada. Tengok mai lah bini madi. Cik ada. Okey lah. Tapi handphone tak boleh WhatsApp. Macam mana? Aku malas, aku boring kan. WhatsApp tak mau. Macam mana? Orang dah semua nak pakai telefon WhatsApp. Aku tengok ada dulu, aku malas kan. Dah semua orang nak pakai telefon ada WhatsApp. Kalau tidak jadi macam ketinggalan lah. Ketinggalan kereta api, apa kata? Hantar dia pun, dia hantar dia makan, nak pula semua. Kita pun nak jelah makan. Jelah ke? Lepas tengok. Makan tak mu apa duk jadi dengan orang lepas cuci dia pun di Malaysia mana kan PPK apa lah lepas dia eh dia kemak dia telur dia kemak dia lepas jalan kita tumpuk tengok kita tak macam telur tak mahu pergi telur lah dia tak macam telur dia tengok kemak dia dekat langkah gila lah tapi telur ni pun nak buat pancung haa buat pancung bawa dengan anak bini mahu kita jenggam tak siap kan iya jalan-jalan sekali. Aku nak pergi, aku dekat Langkawi, pergi lah. Dekat Thailand lah pula. Ataupun pergi Aceh lah. Aku nak milah tak pergi. Pergi Aceh lah. Aceh ke Sumatera kan, kampung-kampung apa dia panggil lah, kampung. Kampung Maninjau ke apa kan, Danau Maninjau kan. Kemencih ke Kemencih? Kemencih. Ada kawan tu. Kampung Matarakan. Kemencih tu dekat sempadan Johor. Tapi dia pun tak ada kampung, dia duduk penyakit. Dekat main. Sempadan Johor lah. Kampung macam mana kan Kemencih? Kemencih. Tu ada rumah, sewa rumah sebelah saya tu, dia pergi Kemencih yang dia kahwin dengan. Dah kampung Kemencih? Perempuan tu dia orang mana? Dia orang Kuala Keti. Ambil laki dia tu, orang Kemencih tu. Lepas tu dia ikut. Dia pun ada berpeda kan? Peda. Dia macam ni lah, tulis timur dengan tulis apa, kanan? Lepas tu dia balik, dia ikut lelaki dia pergi ke Kemencih lah. Saya pun tak ingat dah nama dia apa dulu ni. Lama. Han nasib balik ni ke? Han balik dah lah, Bem. Dah Han tak boleh duduk lah. Han takkan balik duduk dengan sebelahnya. Tapi boleh lah nak duduk sat-sat boleh lah. Nak pergi balik tak masalah. Pergi balik ke tu. Orang kena duduk di Kemencih, kena balik ni kok. Han duduk dengan apa boleh tapi payah sikit lah. Payah sikit kan kita. Boleh. Dia ajak Abang Madi Madi tak saya ada beli ni. Ke mana pergi beli kampung? Kelas duduk taman lagi tak tahu. Duduk taman. Taman man. Duduk taman tu dia jadi. Taman kampung lain. Duduk taman duduk dalam rumah lah. Tapi rumah kedai panggil apa lain? Kedai pula dah. Rumah kedai tak kira rumah kedai mana rumah susah ni. Tak kira rumah kedai yang gilik kau. Agak gilik, agak bagian senang. Rumah kedai panggil apa kelas dia? Pula. Panggil apa lain? Lain lah. Cakap, dengki. Dengki. Tak tahu. Dengki aku. Kalau ada ayat pun tak tahu. Mana habis tu? Dengki aku. Kerana bertanya, ayat dia banyak. Dah mampu pergi. Tak tahu apa-apa tak tahu. Dengki. Dengki macam mana tak tahu. Oh, dengki. Oh, gitu kan. Saya cakap rumah kedai girik, mana-mana sama. Cakap pandai tu? Dia kalau dengki ni, dia tak boleh. Kadang-kadang tu rakyat. Hidup tak boleh senang lah. Tu yang tak senang. Oh ni rumah abang, ni tiga ringgit lah. Padahal dia jual ayat, aku tahu bawah dia sambung bawah. Dia sambung pek ke bawah. Ayat dia duduk sampai ayat ni je. Pandai apa. Bukan nak tidur apa, tapi memang. Tapi curi, tapi curi je lah. Kira curi je lah. Curi. Bukan dekat curi je. Dengar apa? Kompak. Kompak pun empat gas pun je. Tu lah. Pintu dah pok. Tanya mana? Saya mahu depan tu. Pintu dah pok buka tu boleh hilang. Ada kaki beg ni. Macam tu pula nah. Macam kok ni pun kalau tengok kok ni pada. Dia pisang hilang. Dekat bukan dekat pisang, dia pisang pun hilang. Dan pisang pun hilang. Kok ni pada? Oh itu ah. Macam tu. Nak balas apa ni? Ni balas nyok.
Tengok-tengok nak buat ketupat, ingat tak nak hilang? Tak ada. Orang sebelah belah. Orang belah. Ya. Dia menawak aku, dia beradik ha? Tu. Kalau awak, dia hantar kau sabuk-sabuk ni, dia tak kait pun. Dia menawak pelik tu. Angkal awak, ingat kulit dia hantar? Hantar aku ketupat, hantar ketupat je dia kan? Ada. Dia kira melawak pelik tu. Lawak tu lawak je eh. Kerana ni kawan dengan mereka, mereka bukan orang yang masih ada. Mereka ada orang nak kawin, ada hati yang main duk. Ya lah. Bukan macam dekat-dekat. Adalah dekat-dekat tapi tak tahu makin mana-mana kita pun. Tak macam orang pedo. Orang pedo lain. Aku dia tak macam tu. Macam orang pedo di mana? Gunung tu. Tak ada panggil tu. Tak ada. Payah. Lain lah. Rumah kira dia saja. Bukan nak telefon semua kan? Ada lah tengok. Ada lah. Ada.